Selamat datang di channel saya. Sebelum menggambar dan bercerita, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita akan menggambar dan menceritakan kisah hidup dari Kelvin Celsius. Kelvin Celsius adalah seorang summoner terkenal di anime Kurono Souganshi atau disebut Black Summoner. Ia memiliki sifat yang tenang dan dingin seperti suhu yang ia miliki, tapi di dalam hatinya ia penuh dengan semangat untuk bertarung. Kelvin memiliki kemampuan untuk memanggil berbagai jenis makhluk yang siap mempertarungkan hidup dan matinya untuk dirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran, bahkan monster-monster besar sekalipun. Meskipun begitu, Kelvin memiliki sifat yang agak tertutup dan seringkali menjaga jarak dengan orang lain. Ia hanya terbuka pada orang-orang yang sudah dekat dengannya, khususnya teman-teman seperjalanannya dalam menjelajahi dunia. Kelvin sangat percaya pada timnya dan akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Ia selalu berada di barisan depan saat terjadi pertempuran dan akan merapatkan barisan jika diperlukan. Faktanya, ia adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam timnya. Kelvin juga dikenal sebagai seorang strategis yang ulung. Ia dapat dengan cepat menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Kecerdasan, keberanian, dan kemampuan bertarungnya menjadikannya sebagai summoner yang sangat dihormati oleh banyak orang. Namun di balik semua kelebihannya itu, ada saja permasalahan yang Kelvin hadapi, seperti rasa kesepian yang seringkali ia rasakan karena ia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Namun itu tidak membuatnya berhenti berjuang dan tetap menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Kelvin Celsius dengan segala kelebihannya adalah salah satu karakter anime yang sangat berkesan dan inspiratif bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa keberanian, kecerdasan, dan kekuatan bukanlah segalanya, tetapi memiliki kemampuan mengatur strategi yang tepat dalam suatu tim juga sangat penting. Itulah perjalanan kisah hidup dari Kelvin Celsius. Selanjutnya menggambar dan menceritakan kisah siapa lagi? Komen di bawah ya guys. Terima kasih.